sungguh hina sekali. Dengan gampang aku bisa membunuh kamu, Pitaloka. Tapi aku masih baik hati sama kamu. Aku. Ada apa? Ada yang mau aku katakan. Penting sekali. Katakan cepat. Buka dulu pintunya. Ada apa? Aku tahu. Di dalam ada Rindu Aji. Kau tidak usah pura-pura. Kamu cemburu? Tentu saja. Jangan! Baru setah. Baru setah. Kau bebas memilih perempuan mana saja. Tapi jangan Pitaloka. Kenapa? Kau cemburu? Untuk apa cemburu? Di antara kita tidak ada ikatan apapun. Lalu? Rindu Aji akan mengamuk. Dan kalau hal itu terjadi, rencana kita akan berantakan. Masuk, bro. Baru setah. Kurang ajar. Gadis itu kabur. Tidak mungkin dia bisa kabur sendiri. Pasti ada yang masuk ke sini dan membawanya lari. Tahan, aku Baka Wulung. Baka Wulung? Aku sedang mengejar orang. Siapa? Aku tidak bisa melihat mukanya, gelap sekali. Yang aku lihat orang itu melompat keluar dari jendela, membawa sesuatu. Aku mengejarnya, tapi kalian keburu menyerang aku. Kami juga sedang mengejar orang. Oh iya? Pitaloka hilang. Benarkah? Iya, Pitaloka hilang. Dan yang kakang lihat, pasti penculiknya. Kenapa bisa begitu? Bukankah kamu sendiri yang menjaga Pitaloka? Dia sedang lupa daratan. Jaga mulutmu, Baru Setah. Katakan saja kalau kau sedang... Tahan! Berhenti! Berhenti! Kenapa kalian jadi berkelahi begitu? Berhenti! 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 Mayangsari, Baru Setah! Apa kalian sudah... Tahan! Urusan kita belum selesai. Kalian sudah saling berkelahi begini. Bagaimana bisa berhasil? Sekarang kita bersama-sama mencari Pitaloka. Ayo! Dari kamar Mayangsari. Itu. Kisanak. Kisanak melanggar tata krama. Masuk ke kamar perempuan. Dia sendiri yang mengajak saya masuk dalam kamarnya. Siapa? Mayangsari. Anak muda itu aneh. Seperti orang linglung. Dia kena guna-guna. Pasti diguna-guna oleh Mayangsari. Kosong.
semuanya tidak ada. Pada kemana mereka? Pergi seenaknya tidak permisi. Jangan-jangan Pitaloka di... Hush! Jangan kamu menduga yang tidak-tidak. Lebih baik kamu menjaga Lindu Aji. Aku akan mencari mereka, ya? Senang Pitaloka. Berarti berjurutnya lari ke sini. Berarti dia... lari ke sana! Ayo! Apa sih isinya kotak itu? Kotak? Kotak yang mana? Itu kotak milik Sembara. Oh, itu senjata Sembara yang paling dahsyat. Namanya Cemeti Amal Rasuli. Pasti sangat sakti. Oh, tidak hanya sakti, tapi luar biasa. Pokoknya apapun yang terkena Cemeti Amal Rasuli pasti hancur. Pohon roboh, gunung jugruk, segoro asat. Wes pokoknya hancur kabeh. Saya dengar Cemeti Amal Rasuli senjata andalan Kakang Sembara itu dahsyat luar biasa. Ya, begitulah. Namanya juga senjata sakti, pasti ya sangat sakti. Boleh saya melihatnya? Apa Kang Basir pernah terhantam Cemeti Amal Rasuli itu? Amit-amit. Kang Basir? Kang Basir? Iya. Manggil saya. Apa di sini ada orang lain? Tidak. Kang Basir sayang gak sama saya? Iya, sayang. Benar-benar sayang? Iya, sayang. Buktikan kalau Kang Basir benar-benar sayang sama Kunti. Ambilkan Cemeti Amal Rasuli dari Sembara. Berikan pada saya. Iya. Ini Dewi. Bukalah kakak. Untuk apa? Saya ingin sekali melihatnya. Hanya melihat saja. Jangan dipegang. Kenapa? Berbahaya. Berjanjilah kamu tidak akan menyentuhnya. Baik, saya berjanji. Oh, alangkah indahnya. Dewi, jangan! Kenapa dipegang? Kamu sendiri yang melanggar janji. Maaf kakak, Cemeti itu indah sekali. Saya tergoda untuk memegangnya. Untung nyawamu tidak melayang. Sembara, aku pinjam dulu. Ini bukan barang mainan, Sir. Aku tahu. Sir, aku pinjam dulu, teman. Untuk apa? Apa ada musuh yang mengancam? Pacarku ingin lihat. Jangan, Sir. Nanti celaka seperti Dewi. Tuh, lihat. Sini. Nanti, kutunjukkan dulu pada pacarku, ya. Sir, tunggu. Tolong, Kang. Tolong aku. Usaha kita berhasil. Guru pasti senang. Ini Cemeti Amal Rasulinya. Sebagai tanda sayang saya pada Diajen. Tidak ada. Kau yakin? Gadis yang dipopongnya itu Pitaloka? Murid Ki Ageng Darmajati? Aku yakin betul. Lalu, siapa laki-laki tua yang pakai topeng itu? Apakah dia bermaksud baik atau jahat? Serahkan gadis itu. Siapa kalian? Jangan banyak tanya. Serahkan saja. Sebelum kami bertindak kasar. Kalian Belanda. Kalian kami tangkap. Hah!
Mana garis itu? Tidak tahu. Kalau nanti sore kamu masih ingin melihat matahari terbenam, jangan macam-macam. Ke sana. Ke sana katanya. Saya tidak yakin. Bisa saja dia mau menyesatkan kita. Lebih baik kita menyebar. Dewi! 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 Kunti! Dewi! Kunti! Kunti! Dewi! Kunti! Dewi! Pak Wirjo! Dewi! Tidak ada. Mereka tidak ada. Iya. Pak Wirjo juga tidak ada. Aneh. Saya jadi curiga loh. Jangan-jangan mereka itu punya hubungan dengan Mak Amir. Ayo kita cari. Yuk. Mencurigakan di situ dari tangan kami. Karena aku tidak setuju dengan perbuatan kalian yang bejat. Maksud Andika? Kau merusak tawanan hanya untuk kepuasan nafsu belaka, untuk kepentingan pribadi, untuk dirimu sendiri, bukan untuk kepentingan perjuangan kita. Aku murid Malampir, penganut kegelapan. Aku akan melakukan apa saja demi kesenangan dan cita-cita. Tapi kau jangan lakukan pada tawanan kita yang mau kita jual pada Belanda. Justru itu. Kalau aku berhasil membawa Lindu Ajik, aku bisa mengorek keterangan darinya. Karena dia akan banyak bercerita padaku kalau sudah berada di dalam pelukanku. Tapi kamu mengabaikan akibat yang lain. Panuseta jadi cemburu. Akibatnya dia mau menodai Pitaloka. Itulah sebabnya gadis ini aku bawa. Supaya rencana kita tidak berantakan. Hanya gara-gara kalian tidak bisa menahan nafsu. Setuju. Kejadian ini jangan sampai terulang lagi. Sebab akan menimbulkan perpecahan di antara kita. Aku juga salah. Maafkan aku. Tapi apapun yang terjadi, persatuan kita tidak boleh pecah. Dan kita tetap harus menjaga keutuhan Lindu Aji dan Pitaloka sampai di Tegal, untuk diserahkan kepada Kapten The Force. Siapa kau? Kiai Ageng Jembar Jumantoro. Kiai Ageng Jembar Jumantoro? Ya. Akulah pemilik yang sah Cambuk Sakti Cemeti Amal Rasuli. Jadi ini yang bernama Kiai Ageng Jembar Jumantoro. Dulu kau pinjamkan kepada Tumenggung Suratani untuk membunuhku. Sekarang kau pinjamkan kepada Sembara juga untuk membunuhku. Kau licik, pengecut. Cemeti Amal Rasuli hanyalah titipan. Maka aku wajib memberikannya kepada orang yang mengabdikan hidupnya kepada amal kebajikan, menegakkan keadilan dan kebenaran, menumpas durjana yang menimbulkan kesengsaraan bagi umat manusia. Tapi sekarang akan jadi milikku. Kau termasuk makhluk yang tidak berhak memegang benda keramat yang suci ini.
Amat riwayatmu malampir. Dia sebenarnya pasti dia salah seorang penuntut ilmu yang diturunkan oleh Kiai Ageng Prayoga. Di mana-mana aku selalu bertemu dengan penganut ilmu musuh besarku itu. Memalukan kalau sampai murid-muridku mengetahui aku dikalahkan oleh orang yang tidak aku kenal. Prayoga, dengarkan aku, hei Prayoga. Yang sekarang sudah dimakan cacing di liang kuburmu. 7 keturunanmu yang bernama Farida sekarang ada di dalam tanganku, ada di dalam genggamanku. Aku ingin kau menangis meratap-ratap di dalam kuburmu. Lihat Prayoga, apa yang akan aku lakukan pada Farida. Lihat Prayoga. Dengarkan aku Prayoga, akan aku habiskan semua keturunanmu. Farida, Ninu Aji, akan ku cari satu persatu. Akan ku kejar dia, walaupun dia ada di lubang semut sekalipun. Mohon maaf, Kiai. Saya murid yang lalai. Lain kali, jangan mudah tergoda oleh bujuk rayu perempuan, Sembara. Agar senjata yang nilainya tiada tara ini tidak berpindah tangan kepada yang tidak berhak. Kami bukannya tergoda, Kiai, tapi digoda. Perempuan itu pakai guna-guna hingga kami tidak sadar. Karena itu, setiap saat kita harus hati-hati dan waspada. Selain dari itu, perlu diketahui, gadis yang kamu cari sudah tidak ada lagi di Gunung Merapi. Maksud Kiai, Farida? Ya, Farida. Dia sudah dipindahkan ke Gunung Sumbing. Carilah ke sana. Saya menghaturkan terima kasih yang tidak terhingga. Kiai masih mempercayai saya untuk terus memegang senjata suci ini. Demikian pula tentang Farida. Di sini tempatnya, Paman. Kita cari istananya. Tunggu. Siapa kalian? Kami utusan Malampir, mau menghadap Raja dan Permaisuri. Ikutlah.
menurut saya. Kenapa Farida jatuh ke tangan mereka? Aku harus menolongnya. Tidak mungkin Malampir takut kepada seorang manusia yang bernama Sembara. Saya juga tidak yakin Malampir takut kepada Sembara. Tapi yang jelas, beliau menyuruh kami membawa Farida ke sini. Bagaimana, Kanda? Heran. Bukankah di tempat siluman babi lebih aman? Lapisan alamnya lebih dalam. Sulit ditembus oleh bangsa manusia. Sembara bukan manusia sembarangan, Gusti. Dia bisa menembus alam siluman. Kalau seorang manusia bisa menembus alam siluman, pasti ada yang menuntun. Malampir mempercayai kita untuk menyembunyikan gadis ini. Saya juga percaya karena bisa menaklukkan Sembara. Dia orang yang sakti dan cerdik. Aku harus mengalahkannya dengan tipu muslihat. Aku ada akal, kita peralat Ki Bongkok. Bagus, cepat beritahu Ki Bongkok. Sar, pakai semilik kete. Sudah tahu ada musafir, boya berhenti, kasih tumpangan. Malah jalan terus. Kamu tidak takut menumpang peti mati? Daripada jalan. Masih jauh ya? Kita sudah memasuki wilayah Gunung Sumbing. Tapi di mana tempatnya, aku tidak tahu. Waduh, Biung. Jadi kita ini mencari tempat yang kamu sendiri tidak tahu di mana tempatnya. Kapan nyampenya? Sembara, jalannya pelan-pelan. Perutku ini lapar. Dari siang kan kita belum isi perut. Ayo kita cari warung. Ya mana ada malam-malam begini warung buka. Siapa yang cepat putus asa, hidupnya akan sengsara. Sengsara, wong lapar kok. Kita gedor saja yuk. Jangan sir, mungkin orangnya sudah tidur. Ya, kita kan perlu makan. Coba dilihat, siapa itu di luar. Maaf bu, kami mengganggu. Bu, rumah itu warung ya? Betul, tapi sudah 3 hari tutup. Orangnya pergi ke Ambarawa. Kisana mau kemana? Kami pengembara pak. Kami mencari penginapan dan warung makan. Kasihan. Mari masuk dulu. Ini di desa, nak. Di sini tidak ada penginapan. Seperti di kota. Wah, tidak ada penginapan. Rumah kosong juga boleh, pak. Ya. Barangkali ada rumah penduduk yang bisa kami sewa. Iya, pak. Kalau ada rumah kosong, enak. Kita bisa bebas. Berapa sewanya kami bayar, pak? Rumah kosong. Rumah siapa ya? Baru saja diangkat dari kuali. Maaf kalau saya tadi tidak memberitahu dulu. Wong lapar, wong gak boleh. Nyai, siapa di sini yang punya rumah kosong? Rumah kosong? Ya rumah Mbok Sugi itu. Rumah Mbok Sugi kosong? Orangnya kemana? Ikut anaknya, si Tarmi. Oh, kalau begitu, besok saya antar. Sekarang, tidur saja di sini.
Baiklah, terima kasih, Pak. Ayo, silakan. Apanya, Sa? Aku... Aku setuju dengan siasatmu itu. Coba kita lihat. Apa yang dilakukan oleh si Bongkok? Bongkok, perlihatkan dirimu. Kau memang muridku yang paling cerdik. Aku akan segera datang membantumu. Saya serahkan jenazah istri saya kepada guru. Aku bisa membangkitkan mayat istrimu. Tapi dia harus tunduk padaku. Terserah, guru. Bagus. Istrimu bisa aku gunakan untuk memperdaya Sembara. Bagus. Bagus. Ada pekerjaan untukmu. Jadilah Farida. Perdayakan Sembara. Percayakan Sembara. Kematian Kang Damu benar-benar aneh. Ada yang bilang dibunuh. Ada lagi yang bilang digigit binatang buas. Kalau digigit binatang buas, tidak mungkin di dalam rumah. Tentunya waktu masih di dalam hutan. Ya, kalau binatang buas, tidak cuma digigit, langsung dimakan. Jadi kalau lebih percaya, kalau Kang Damo itu mati dibunuh orang. Ada perempuan. Siapa dia? Tengah malam begini berjalan sendirian. Seperti Darmi ini, istrinya Kang Sakti. Bukan, Darmi ini rambutnya tidak seperti itu. Coba aku lihat. Nyai, tunggu. Nyai mau kemana? Perlu diantar? Mau saya antar? Kenapa dia? Ayo kita lihat, ayo. Ayo cepat. Dimon, kenapa kok? Sama dengan tandamu. Di lehernya juga ada luka seperti ini. Cari perempuan itu, pukul teman. Baik. Digigit anak, putri anak. Yang digigit lehernya, bekas gigitannya sama dengan luka yang ada di leher Kandamu. Sekarang kalian mau kemana? Mengejar putri anak itu. Mayat Dimu di mana? Di rumah Jawa Boyo. Ayo! Tenang, sedulur-sedulur, tenang. Kita prihatin dengan dua kematian yang menimpa warga kita, Samo dan Dimo. Tenang. Bagaimana bisa tenang, Pak Jogoboyo, kalau pembunuhnya masih berkeliaran di desa kita? Itu yang akan kita atasi. Keamanan di desa kita ini bukan kewajiban saya sendiri, tapi kewajiban kita bersama. Bagaimana kita bisa mengatasi persoalan kalau kita sudah panik sendiri? Siapa itu Pak Karyo?
Mereka ini tamu saya, Pak Jogoboyo. Apamu? Bukan apa-apa saya. Keponakanku! Mereka aku suruh menempati rumahku yang kosong. Kapan kalian datang? Selasa kemarin. Selasa kemarin? Berarti, 2 hari sebelum Kang Tamu mati. Sedulur-sedulur! Sejak dulu di desa kita ini, apakah ada orang yang mati seperti Kang Damo? Tidak! Tetapi, setelah 2 orang asing ini datang, 2 orang warga desa kita mati dengan luka yang sama. Tenang. Pak Jogoboyo, saya minta kedua orang asing ini ditangkap. Dalam keadaan yang genting seperti ini, setiap orang asing yang masuk ke desa kita, harus kita curigai. Baik, tangkap mereka. Kalian saya tangkap! Mereka tidak bersalah! Aku tahu benar, mereka tidak bersalah! Diam! Aku yang bertanggung jawab atas keamanan desa, Pak Karyo. Pak Jogoboyo, selama tinggal di sini, mereka selalu bersama saya. Mereka tidak bersalah! Pak Karyo, saya bisa menangkap Bapak. Saya bisa mencurigai Bapak berkomplot dengan 2 orang asing itu yang membuat onar di desa kita ini. Kerangking dia! Lapor Pak Jogoboyo. Bagaimana hasilnya? Tidak ketemu Pak Jogoboyo. Entah kemana kaburnya perempuan itu. Sial bener nasib kita. Malah perutku lapar. Semilih kete. Kata orang-orang, Damo dan Dimun dibunuh oleh perempuan. Luka yang ada di leher Damo dan Dimun, luka ditembus taring. Mana ada manusia punya taring? Kau harus segera tidur, sebab sebentar lagi fajar menyingsing. Matahari akan segera keluar. Badanmu bisa hancur kalau sampai terkena sinar matahari. Ada perkara apa antara kamu dengan Damo dan Dimun? Apakah mereka musuh kamu? Sehingga kamu harus membunuh mereka? Lah, ada urusan apa dengan mereka? Kenal juga tidak. Jangan-jangan ada korban baru. Sungko, kau jaga di sini. Yang lain, ikut aku. Baik. Sama, Pak. Berarti dibunuh oleh orang yang sama. Ya, pembunuhnya sama. Yang membunuh Kang Damo, Dimun, dan sekarang kan Sardi. Dia juga. Lalu dengan kedua orang asing itu? Yang jelas bukan mereka. Mereka dikurung dalam kerangkeng. Di sini kejadian. Wah, aku salah tangkap. Lepaskan mereka. Jangan! 2 orang asing itu, jangan dilepaskan dulu. Sebab siapa tahu mereka punya hubungan dengan pembunuh yang masih berkeliaran itu. Mereka berkomplot. Jangan asal menuduh, Kang Sanijo. Saya tidak asal menuduh, Pak Karyo. Demi untuk menjaga segala hal kemungkinan yang belum jelas, kita harus bertindak hati-hati. Justru karena belum jelas itulah, jangan menuduh orang sembarangan. Itulah tugas kita bersama-sama. Yang belum jelas harus menjadi jelas. Kalau terbukti tidak bersalah, ya, dilepas. Untuk itu harus kita selidiki dulu. Selidiki. Pak Jogoboyo, Bapak harus adil dalam menegakkan kebenaran di desa kita ini. Kita tidak bisa menahan orang tanpa bukti. Ya, saya lepaskan. Tapi dengan syarat, tidak boleh keluar dulu dari desa ini sebelum terbukti bersalah atau tidak. Akan saya tahan di rumah saya. Orang disekap dalam tahanan kok tidak dikasih makan. Tiap hari dikasih minum terus. Terus saya sampai kembung nih. Jangan khawatir. Istri saya sudah masak untuk kalian.
Asik. Perkaranya sudah diselidiki. Jadi kalian terpaksa tidak bisa keluar dari desa ini sebelum terbukti bersalah atau tidak. Malah bagus. Sesuai dengan rencana saya tidak akan meninggalkan desa ini sebelum bisa membongkar teka-teki pembunuhan ini. Ngobrolnya nanti saja. Yang penting makan dulu. Ayo ah. Aku benar-benar pusing duduk ini. Kalau ada yang punya gagasan, coba bicara. Barangkali bisa memecahkan persoalan yang gelap ini. Menurut saya, kita seharusnya mencari orang yang pandai. Akur, kita bayar pendekar yang sakti, kita suruh dia menangkap pembunuh itu. Jangan keburu nafsu, sedulur-sedulur. Melihat dari caranya melakukan pembunuhan, sudah jelas pelakunya itu menganut aliran ilmu hitam. Maka urusan ilmu hitam harus kita serahkan kepada orang yang ahli dalam bidang ilmu hitam. Siapa orangnya yang mengerti ilmu hitam? Ki Bongko. Apa di desa kalian ada dua orang asing? Betul, Ki. Apa salah satunya bernama Sembara? Betul sekali, Ki. Dialah sumber segala bencana dan malapetaka. Waduh, kenapa aku lepaskan? Dia mempunyai cambuk sakti yang berasal dari seekor naga. Makanannya darah manusia. Dan kalau dia lapar, dia akan menjelma menjadi seorang perempuan. Betul. Ada yang melihat pembunuhan itu dilakukan oleh seorang perempuan. Dialah jelmaan dari cambuk sakti kepunyaan Sembara. Lalu apa yang harus kami lakukan, Ki? Bunuh Sembara dan rampas cambuk sakti yang dibawanya. Bawa kemari untuk kuhancurkan. Dua orang asing itu mempunyai setan. Mari kita gantung rame-rame di atas pohon. Ayo, gantung! Gawat, celaka. Ada apa, Pak? Mana Sembara? Orang-orang satu desa sedang kesini mau membunuh kamu dan Sembara. Loh, kok? Ada apa, Pak? Pak Jogoboyo dan kami tua minta tolong kepada Dukun Bongkok untuk menunjukkan siapa pembunuh itu. Kata Dukun Bongkok, kamu pembunuhnya. Loh, Dukun Sumile Kete, punya bukti apa menurut orang seenaknya? Sudah, jangan banyak bantah. Sekarang cepat lari. Kurang ajar, orangnya kabur, hancurkan. Ayo, hancurkan. Sehingga mereka sempat kabur. Siapa lagi Robert Pak Karyo dan Bok Suki? Tangkap mereka! Aduh, aku gak kuat lagi. Harus melekir. Ini pendekar. Pendekar napasnya harus panjang. Pendekar zaman sekarang kan lain. Napas mereka gak apa-apa. Yang penting kita ngomong. Sembara, keluar! Atau kau ingin orang ini digantung sampai mati?
Kalau kalian membunuh Pak Karyo, aku akan membunuh Jogoboyo dan kami tua sekaligus. Lepaskan! Lepaskan Pak Karyo, cepat! Pulanglah semua. Aku akan membawa Jogoboyo dan kami tua mencari pembunuh yang sebenarnya. Ayo bubar! Kalian telah dihasut oleh Ki Bongkok. Dia memutarbalikkan kenyataan. Tunjukkan padaku, di mana rumah Ki Bongkok, dukun ilmu hitam itu. Aku tidak mau. Aku bukan budakmu. Memang kau bukan budakku, tapi kau tawananku. Kalian jadi patung, toh? Loh, patung kok ada napasnya? Patung hidup. Sembara, yuk kita pergi yuk. Buat apa ngurusi mereka? Biar saja mereka mati perlahan-lahan. Atau biar mereka dicaplok ular. Atau biar dimakan binatang buas. Jangan tinggalkan kami. Kami bersedia menunjukkan rumah Ki Bongkok. Bagus. Ayo jalan. Kita tunggu sampai dukun itu keluar. Pasti ada ruang rahasia. Si Bongkok pasti memasuki ruangan ini. Kalian tunggu di sini. Cari tempat bersembunyi yang aman. Sebab kalau si Bongkok sampai melihat kalian, kalian tidak akan dibiarkan hidup. Sana! Jangan kemana-mana sebelum aku datang. Iya. Thank you.
desa itu semakin gelisah dan ketakutan. Aku akan menunjukkan kepadamu siapa yang akan menjadi korban malam ini. Tadi kok kayak Farida, ya? Farida? Ya, semilik ete. Jogoboyo kabur. Dasar penakut. Tapi saya tidak kan ya, ya. Mana Jogoboyo? Kabur. Kenapa kamu biarkan? Lah, aku kan tidak tahu kapan kaburnya. Payah orang itu, cari penyakit. Sembara. Aku lihat si Bongkok itu bersama perempuan. Kalau tidak salah perempuan itu seperti Farida. Memang, tapi bukan Farida yang sebenarnya. Si Bongkok punya ilmu sihir. Dia bisa membuat segala macam rupa. Ayo kita kejar. Sembara. Ayo cepat. Gendong. Kita ditipu mentah-mentah oleh si Bongkok, padahal dia sendiri dalangnya. Cepat Pak, nanti keburu jauh. Itu dia, perempuan itu peliharaannya, perempuan itu yang membunuh Damo di Bonda Saji. Bunuh! Tenang sedulur-sedulur. Aku baru saja menangkap perempuan ini. Dia ini istrinya Sembara, penipu. Kau katakan perempuan itu jelmaan naga dari cambuk sakti. Betul. Tapi setelah menjelma menjadi perempuan, oleh Sembara dijadikan istrinya. Kalau begitu, biar kami yang membunuhnya. Kalian tidak akan mampu. Hanya aku yang bisa membunuhnya. Maka itu biar aku yang membawanya. Jangan percaya. Aku melihat si dukun pokok itu yang memelihara perempuan itu. Bunuh! Bunuh! Si Bongkok itu, yang jelek, yang tua itu. Kamu menghadapi Farida aja. Kau mau membunuh istrimu sendiri, Sembara. Ilmu sihirmu yang murahan itu tidak akan bisa mengelabui aku. Semelih kete. Iya! Kakang Sembara, aku sangat merindukanmu, kakang. Duduklah, kakak. Duduklah.
cepat panggil Malambir. Hanya beliau yang bisa mengatasi. Baik, Anda. Guru, peti tempat wali dari sekap terguncang-guncang dan mengeluarkan asap. Celaka. Ilmu sihir Tonggong Gerowong yang aku ajarkan pada si Bongkok dirusak oleh musuh. Bawa kemari tombakmu. Ageng Prayogo, menangislah kau di dalam kuburmu. Meskipun kau meninggalkan lapisan gaib untuk melindungi anak cucumu, sekaranglah saatnya aku hancurkan. Kerahkan ajian tali kunggelung. Hancurkan lapisan rinung gaib yang ada pada gasing. Lakukan.